Kalau kita berhasil menjaga anak kita, Bapak Ibu sekalian, kita jaga mereka bukan seperti kita, mereka harus punya prestasi-prestasi, itu akan menjadi amal jariah buat kita, pembersih dosa kita yang lalu karena itu perbuatan baik, dan mereka kita sudah tata hidupnya, jangan lagi terjerumus pada yang terjerumus pada kita. Ada banyak ibu-ibu pakai jilbab, anak perempuannya gak pakai jilbab, kenapa? Dulu juga saya pakai jilbab setelah menikah. Loh, kok keburukan diwariskan ini? Jadi kalau dulu hamil di luar nikah enggak apa-apa, dia juga pacaran hamil luar nikah, saya juga, dia juga nikah kok. Kok diwariskan keburukan? Nah, sekarang dia harus menikah tanpa ada pacaran. Biarin dia nikmati pertama seksualnya dengan halal. Itu yang benar. Harusnya begitu kan? Dari kecil dia sekarang sudah harus pakai jilbab. Ya, dia sudah pakai cadar, kalau dia mau pakai cadar biarin. Anak saya alhamdulillah warung masih kecil, masih SD, dia sendiri yang minta pakai cadar. Silakan pakai. Istri saya sempat tanya, gak apa-apa, biarin dia pakai, dia yang mau. Dan dia sendiri merasa itu nyaman. Saya tanya, enak pakai? Enak. Iya, gak apa-apa. Enak, malah nyaman. Gitu. Dia merasa nyaman, sudah alhamdulillah, biarin. Jangan sampai kita baru kenal pakaian syar'i ini sekarang, mau anak-anak kita nanti umur seperti kita juga. Kalau umurnya sampai, kalau enggak. Kalau dia meninggal masih remaja, gimana? Dan kita sebagai orang tua juga bertanggung jawabin. Dan pendidikan-pendidikan yang membawa pada kebaikan, kayak pesantren misalnya, malah itu di nomor dua kan, di pesantren hanya tempat pelarian orang yang gagal masuk di negeri, tempat orang yang nakal, ini nakal sekali pesantren aja nih. Padahal di pesantren diajar sholat lima waktu. Saya pernah lalui pesantren, azan, ada pengurusnya datang, ayo sholat, sholat, ditegasin, pergi ke masjid, di sekolah, di kelas, hafal ayat Al-Quran, hafal hadis, kisah sahabat, kan bagus. Disiplin, mandiri, ada pesantren yang suruh cuci baju sendiri. Kami harus cuci baju sendiri. Belajar dari kecil, gitu kan. Maka akhirnya alhamdulillah bagus, terbentuk pribadi yang bagus. Gitu. Sayang, cuma dianggap itu adalah susah lah, nyusahin anak-anak lah, padahal sebenarnya tidak. Pendidikan, kan kita tidak lepas, status kita sebagai orang tua tidak akan berkurang. Kalau ada alhamdulillah sekolah-sekolah Islam yang kita yakin bagus, kita bisa didik anak kita, alhamdulillah.